Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah pada masa yang singkat ini, kita bincangkan kitab yang kita lihat sekarang, Abdullah bin Ali Al-Ju'aythin penulisnya. Kitab bertajuk 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Hari ini saya pilih amalan yang ke-14, iaitu menjawab seruan azan. Amalan yang cukup mudah untuk kita amalkan dan dijanjikan syurga dengan hadis yang sahih ini, iaitu menjawab azan. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar." Apabila muadzin menyebut Allahu akbar Allahu akbar, maka seseorang daripada kamu menjawab Allahu akbar Allahu akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Bila dikata asyhadu an la ilaha illallah, dia berkata asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala asyhadu anna muhammadar rasulullah, qala asyhadu anna muhammadar rasulullah. Thumma qala hayya 'alas salah, qala la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah, قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Hadis mengatakan bila muazzin sebut Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sebut hayya 'alas salah, kita sebut la hawla wa la quwata illa billah. Dan bila sebut hayya 'alal falah, kita sebut la hawla wa la quwata illa billah. Bila sebut Allahu akbar Allahu akbar, kita pun sebut Allahu akbar Allahu akbar. Bila muazzin sebut la ilaha illallah, kita pun sebut la ilaha illallah. Barang siapa yang berkata demikian daripada hati dia, maksudnya memahami apa yang disebutkan dan memahami erti seruan ini, dakhala al-jannah, maka dia dimasukkan dalam syurga, atau balasan baginya adalah syurga. Amalan yang cukup mudah. Cuma persoalan sedikit sebagai pengisian. Okay. Kita lihat kepada tiap-tiap lafaz azan, kita jawab balik dengan perkataan yang sama. Kecuali ketika perkataan hayya 'alas salah, marilah kita mendirikan solat. Sepatutnya ikutkan logik, kita akan jawab bila sebut hayya 'alas salah, kita akan jawab na'am, ya. Kerana ini seruan untuk ajak kita pergi sembahyang. Tetapi di sini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita jawab la haula wala quwwata illa billah. La haula, tiada daya, wala quwwata, dan tiada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita faham perkara yang penting, bahawa sehebat mana pun kita, kita rasa kita nak ikut, nak buat yang terbaik macam mana sekalipun, tetapi semua itu kita bergantung pada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok sini, di sini berkaitan dengan masalah taufik, hidayah atau taufik. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita beramal ibadah, itu satu hidayah yang sangat besar, iaitu hidayah taufik. Bila diajak untuk solat, hayya 'alas salah. Tadi Allahu Akbar, semuanya berkaitan dengan ilmu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika berkaitan amalan hayya 'alas salah, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Kerana sebenarnya kemampuan kita nak buat satu perkara semuanya bergantung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar rumah, kita sebut bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ketika kita buat satu perkara yang mana perkara tersebut walaupun kita mampu dan kita ingin melakukan tersebut, tapi kita perlu jawab la haula wala quwwata illa billah, perlu kita faham bahawa semua perkara ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak merasa sombong, rasa bongkak, merasa bangga dengan orang lain bila kita dapat pergi masjid. Kita rasa perkara ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT yang beri taufik. Berkemungkinan orang yang tak ke masjid, yang belum ke masjid,
berkemungkinan mereka juga ingin ke masjid tapi belum sempat sampai. Ya, kita tidak akan merasa tidak menisbahkan suatu ketaatan itu pada diri kita. Kerana kita semua perkara ini kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita mampu buat perkara ini tapi semuanya dengan izin dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita sebut la haula wala quwwata illa billah kerana ini berkaitan dengan hidayatul taufiq. Manakala hidayatul irsyad kita boleh belajar, kita tahu, tapi bila praktikal kita selalu minta bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab nak baca Quran, kita tahu baca Quran terbaik tapi kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang hanya minta dengan tolong dengan Allah ketika ditimpa kesusahan, tapi dalam melakukan amal ibadah kita tidak minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam menjawab seruan azan ini, Nabi ajarkan kita jawab azan seperti mana yang disebutkan oleh muazzin, kecuali ketika berkaitan dengan amalan praktikal kita menjawab perkataan la haula wala quwwata illa billah. Sebab bila nak beramal kita perlu bergantung sepenuhnya, dan kita tidak disebahkan kekuatan daripada kita semuanya bergantung dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu kita faham. Untuk kata Nabi, bila disebut qala min qalbihi, kalau dicakap satu benda daripada hati dia, dia faham hakikat ini, dakhal al jannah, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Sekian dengan pengajian ringkas pada kali ini. Semoga ada manfaat dan kebaikannya. Semoga dapat kita dapat mengamalkan amalan yang sangat mudah ini dan kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.